Halo keluarga Indonesia, buat kamu yang suka mancing pasti pernah kan dapet tangkapan ikan, cumi, atau binatang lainnya. Tapi itu sih biasa, beda dengan tangkapan berikut ini. Dari mulai ikan super langka, ikan prasejarah, hingga ikan yang memiliki bentuk super aneh. Seperti apa sih ikan-ikan tersebut? Ayo kita lihat videonya. Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih, buat kamu yang belum jangan lupa subscribe channel kita ya. Yang pertama adalah ikan swallowtail. Ikan dengan warna oranye dan ekor kuning ini nampak sangat indah. Ikan ini tertangkap oleh nelayan bernama Steve Wozniak di perairan Kenya. Ikan ini adalah ikan yang sangat langka. Selain karena warnanya yang sangat indah, dan juga jarang sekali orang yang bisa menangkapnya. Ikan yang satu ini merupakan ikan yang sangat langka nih Sobat Hits. Orang Norwegia menyebut ikan ini sebagai raja ikan herring. Bentuknya memanjang dengan warna silver di bagian badan, namun dengan sirip berwarna pink, yang membuat ikan ini langka karena ikan ini hidup di dasar laut yang sangat dalam. Jadi sangat sulit untuk ditangkap. Sayangnya ikan ini ditemukan sudah dalam keadaan mati di pinggir pantai. Ikan yang satu ini tentu sangat aneh. Gimana enggak? Ikan yang ditemukan di Kanada ini kembar siam loh. Ikan ini punya satu kepala dengan dua ekor badan. Tapi beberapa orang berpendapat ikan ini hanya hoax. Sementara pendapat lain menduga ini hanya dua ikan yang terkena pancing bersamaan. Ternyata enggak cuma ada buaya putih, tapi lobster putih juga ada loh Sobat Hits. Ini salah satunya. Kalau umumnya lobster memiliki corak warna kehitaman, lobster yang satu ini memiliki warna putih. Kondisi ini dikatakan sebagai leucism, atau kondisi genetik yang mengakibatkan perubahan pigmen warna. Nah, yang bikin langka, lobster ini hanya ditemukan satu dari 100 juta lobster. Wah. Sama dengan namanya yang sulit dieja, ikan ini juga sangat sulit ditemukan nih Sobat Hits. Ikan ini merupakan ikan prasejarah yang diperkirakan sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ini dibuktikan dengan adanya fosil ikan ini yang sudah berumur 80 juta tahun. Nah, yang mengejutkan, ada nelayan asal Indonesia yang pernah menangkap ikan ini. Diperkirakan ikan ini hanya tersisa kurang dari 500 ekor di habitatnya. Ikan hiu jenis ini merupakan ikan hiu prasejarah yang diperkirakan sudah hidup jutaan tahun yang lalu. Nah, ikan ini berhasil tertangkap oleh seorang nelayan di Portugal. Hiu ini bisa tumbuh hingga 1,5 meter dan memiliki mulut lengkap dengan gigi tajam yang sangat aneh. Gigi ini didesain untuk menangkap mangsa seperti cumi dan binatang laut lainnya. Ikan yang satu ini merupakan jenis ikan yang membuat pecinta ikan sangat terpesona sejak pertama kali tertangkap pada tahun 2014. Gimana enggak? Ikan ini punya dua warna, yakni kuning keemasan di bagian badan ke kepala, sementara setengah badan ke ekor berwarna hitam. Saat berhasil tertangkap, ikan ini memiliki berat 100 pon lebih. Wah. Ikan jenis ini adalah ikan yang paling misterius menurut para pakar. Gimana enggak? Dari tampilannya, kamu pasti heran kenapa ikan ini seperti enggak punya wajah. Ikan ini sebenarnya hidup di perairan laut dalam yang sangat gelap. Inilah yang akhirnya membuat ikan ini berevolusi dan tidak lagi butuh mata untuk melihat. Ikan kakatua atau parrotfish sebenarnya bukan ikan yang langka. Tapi gimana kalau kakak tua biru seperti ini? Unik kan? Ikan jenis ini umumnya memiliki corak warna yang berwarna-warni. Namun ikan yang satu ini benar-benar berwarna biru total, yang akan sangat sulit ditemukan saat di lautan. Ikan ini merupakan ikan yang hidup di kedalaman laut yang sangat dalam. Dari bentuknya saja, ikan ini terlihat sangat aneh. Lebih mirip serangga ketimbang ikan. Nah, ikan ini pertama kali diunggah oleh seorang pengguna Instagram asal Rusia. Pria ini ternyata juga banyak memposting ikan-ikan aneh di Instagramnya. Termasuk ikan yang satu ini, yang lebih mirip alien ketimbang ikan.
ikan yang satu ini benar-benar bikin ngeri. Gimana enggak? Matanya cuma satu loh. Nah, beberapa orang menganggap ikan ini hanya hoax. Tapi sebenarnya, ikan ini hanya bayi ikan hiu yang belum sempurna dilahirkan. Namun induknya tertangkap nelayan. Wah, kasihan ya. Keluarga Indonesia, itu tadi tangkapan ikan dan makhluk aneh yang mengejutkan. Jika kamu suka video ini, silakan kasih kita jempol ke atas dan jangan lupa komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Dadah!